Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala famimma ja'a min ayati as-sifati. Famimma ja'a min ayati sifati qawluhu ta'ala wa yabqa wajhu rabbika wa qawluhu ta'ala bal yadahu mabsutatan. Bal yadahu mabsutatan wa qawluhu ikhbaran 'an 'Isa 'alaihi salam. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Pemimma qala rabbi sirallahu taala pemimma jami ayat sifati qala Allah azza wa jal wa yabqa wajhu rabbika wa qala subhanahu bal yadahu mabsutatan wa qala taala ikhbaran an Isa alaihi salamu annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Bismillah pemimma jami ayat sifati Pakaul, balia dulu maksud. Wahai pakaul yang Rabbika, pakaul Subhanahu, balia dulu maksud tautan. Pakaul Taala ibarat Isa alaihi salamu, anhu kala tak mengafinat si, walaupun mengafinat si. Bismillahirrahmanirrahim. Taala. فمما جاء من آيات صفاته قوله الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه بل يده مبسوطتان وإخبارا عن عيسى وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي wala a'lamu ma fi nafsika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala fa mimma ja'a min ayati sifati qawlullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika wa qawluhu subhanahu bal yadahu mabsutatani wa qawluhu ta'ala ikhbaran 'an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Atas dirimu seperti engkau puji atas dirimu. Dan juga di dalam hadis yang masyhur, hadis Abi Hurairah tentang penafian kedzaliman, ya ibadi ini haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-Ku, Aku mengharamkan sifat kedzaliman atas nafsi, atas jiwaku. Maka di sini nafsi, jiwaku adalah dari sifat Allah Jalla wa'ala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang permasalahan an-nafs, maka wa nafsuhu hiya dhatuhu al-muqaddasah, maka jiwa Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Wa yuradu bi nafsi syai' dhatuhu wa ainuhu, dan yang Allah inginkan atas nafs dari jiwanya itu, maka yang diinginkan di sini adalah dia Allah atas dirinya. Maka ini yang pertama kali di dalam ayat Al-Quran dari sifat, yakni sifat dari an-nafs. Maka an-nafs yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, kita tetapkan untuk Allah sifat baginya yang berhak tanpa ditahrif dan ditaktil dan ditakif dan ditamsil. Dan dari ayat ini pun kita bisa mengambil sifat yang lain. Apa kira-kira? Sifat al-ilmu bisa kita tambah. Yang diinginkan di dalam kitab ini adalah sifat nafs. Namun tidak apa-apa kita tambah sifat ilmu, karena ucapan Isa alaihi salam di sini, ta'lamu ma fi nafsi, engkau maha mengetahui wahai Allah dari apa yang ada di dalam hatiku, kata Isa di Al-Quran.
Maka di sini mempunyai pendalilan dari ayat ini pun sifat al-ilmu. Maka sifat ilmu mengetahui bagi Allah, maka Allah itu mengetahui segala yang terjadi di muka bumi ini, baik yang terjadi mulai dari awal penciptaan sampai kepada akhir, dari akhir zaman Allah Maha mengetahui. Maka al-ilmu sifat dari Allah yang dinamakan sifat dzatiyah. Apa yang diinginkan sifat dzatiyah? Sifat yang terus-menerus menempel kepada Allah Jalla wa'ala. Itu nama dari sifat, itu makna dari sifat dzatiyah. Adapun al-ilm sifat dzatiyah untuk Allah, maka berhaklah Allah itu dari sifat al-ilmu untuk dinamai dengan al-alim. Maka al-alim dari nama Allah Jalla wa'ala, dari sifat al-ilmu. Dan pendalilan bahwa Allah mempunyai sifat ilmu seperti ucapan Allah Jalla wa'ala, alimul ghaibi wasyahadah, wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Maka alimul ghaibi wasyahadah. Hei, perhatian pelajaran ini saat ini, perhatiannya ke kipas angin, ke orang, jadinya banyak tidak paham karena tidak fokus. Alimul ghaibi wasyahadah, maka Allah itu Maha mengetahui perkara yang ghaib dan yang hadir di sekarang. Maka Allah mengetahui perkara yang dulu dan yang sekarang. Dan Allah berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan Allah itu tidak ada yang mengetahui dan meliputi dari ilmunya, dari ilmu Allah yang maha luas, illa bima syaa, kecuali dari apa-apa yang Allah inginkan. Dan Allah berfirman, innaka anta allamul ghuyub. Maka Allah maha mengetahui segala perkara yang gaib. Dan Allah berfirman, wa annallaha bikulli syai'in alim, bahwa sungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Maka dari ayat-ayat di sini menjadi pendalilan bahwa Allah mempunyai sifat ilmu, dan ilmu Allah sifat dzatiyah, bukanlah sifat fi'liyah. Coba dinyalakan semua, Bang. Kerasa dingin enggak, anak-anak? Adapun pendalilan di dalam hadis, maka banyak pula. Di antaranya hadis al-istikharah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkesendirian dari Abi Hurairah tentang doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Maka aku minta pilihan yang baik bi'ilmik, dengan ilmu-Mu. Maka di sini bi'ilmik, ilmu diidhafahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan hadis Ibnu Abbas, innaka ala ilmin min ilmillah. Di saat pembicaraan Al-Khadr dengan Musa, innaka ala ilmin min ilmillah. Alamakahullahu la'alamahu wa ana ala ilmin min ilmin. Maka poin pendalilannya, innaka ala ilmin min ilmillah. Hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Maka di sini menunjukkan tentang pendalilan ilmu. Terasa dingin? Terasa. Maka inilah dua sifat dari ucapan Allah Jalla wa'ala, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Maka
sekarang kita masuk kepada ucapan yang berikutnya. Silahkan dibaca semuanya. Satu alinea. Bismillah. Wa qawlu subhanahu wa ja'a rabbuka. Wa qawluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Wa qawluhu subhanahu wa ja'a rabbuka. Makhluk hanya turunlah ayat Allah. Bismillah. Makhluk Subhanahu wajah Arab buka. Makhluk hanya turunlah ayat Allah. Bismillah. Bismillah. Allah Taala. Makhluk Subhanahu wajah Arab buka. Makhluk hanya turunlah ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlu subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Waqalu subhana wa ja'a rabbuka wa qalu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Waqalu subhana wa ja'a rabbuka wa qalu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Bismillah. Wa qawluhu subhanahu wa ja'a rabbuk wa ja'a rabbuk wa qawluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Bismillah. Wa qawluhu subhanahu wa ja'a rabbuka wa qawluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Bismillah. Wa qawluhu subhanahu wa ja'a rabbuka wa qawluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Bismillah. Adapun ucapan penulis wa qawluhu subhanahu, maka waw atifah qawluhu ma'tuf kepada wa qawluhu ta'ala ikhbaran. Wa kadalika wa qawluhu gimana Pak yang di rumah Pak? Jadi kadang nanti kan bisa beri kabar langsung sisa apa ya? Maka wa qawluhu ma'tuf kepada qawlu yang sebelumnya dan subhanahu, maka i'rabnya di sini dia maf'ul mutlak mansub subhanahu dan dia mudhaf dan dhamirha mudhafun ilaih dan subhanahu maknanya maha suci bagi Allah, maha suci bagi dia. Waja'a rabbuka, maka poin pendalilan di sini dari sifat Allah adalah ja'a rabbuka. Maka apa i'rab ja'a rabbuka? Syahidnya ja'a fi'lun madhi. Dan rabbuka di sini adalah